selamat datang kembali di channel gue teman-teman. Jadi di konten kali ini ya, gue bakal nge-review akun lagi nih teman-teman, atau bedah-bedah isi akun orang ya. Nah, untuk akun yang akan gue review kali ini itu adalah akun top 2 nya server 374 teman-teman, atau bisa dikatakan ya akun top 2 server muda lah cuy ya. Akun top 2 server muda cuy, server 374 yang nickname-nya ini Luffy Taro ya. Nah, jadi buat kalian yang main di ini server pasti pada penasaran ya cuy ya, sama ini dia cuy, player yang nicknamenya Luffy Taro. Kira-kira tuh kenapa dia bisa sampai menduduki posisi nomor 2 gitu kan, dan kira-kira isinya tuh ada apa aja gitu kan. Nah, jadi ini gue mau bedah di video kali ini teman-teman. Nah, mumpung gue lagi dibolehin minjem ya sama yang punya nih akun ya, kita langsung kalian review aja. Sekalian gue mau mampir-mampir server muda juga gitu kan. Nah, jadi yang pertama kita lihat dari VIP-nya dulu ya. Oke, ini VIP 12 teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan ya bukan high spender ya teman-teman ya. Biasanya orang-orang yang high spender itu ya spendnya pada sampai VIP-nya tamat cuy. Atau mungkin VIP 14 gitu kan. Ini VIP 12 ya, gua rasa mid spender ya jatuhnya, mid spender. Tapi VIP 12 pun gua rasa juga udah bagus, karena ini cuy benefitnya udah ya paling worth it ya menurut gua ya, daripada VIP-VIP lainnya ya. Ini VIP 12 nih dapat 1 omni 1 hari cuy. Wah, gua aja lagi nyicil pelan-pelan ya di akun utama gua ya untuk nge-VIP-in 12 cuy. Masih kurang 10.000 poin lagi cuy ya. Itu mungkin kalau untuk top up kisarannya kalau dirupiahin ya itu kurang 2 juta lagi cuy. Banyak gitu ya. Oke, kita langsung lihat dari top up-nya dulu teman-teman. Ini amuletnya nggak nyala teman-teman, dan coba kita lihat ada yang nyala nggak nih. Kita coba lihat dulu teman-teman, dan oke, nggak ada yang nyala. Mungkin dari monthly eventnya 360. Oke, top up tipis-tipis sepertinya ya. Dan dia di akun ini ya, ya di akun ini ya, di akunnya atau di server ini limited bandnya baru sampai stuck ya teman-teman ya, sampai stuck. Dan terus kita langsung lihat dari EC ya, EC 567 ya. Oke, 567 207 201. Gila, ini 201 ya, ngelarin pakai apa aja nih 201 ya. Punya gua aja baru sampai 160 ya. Nah, ini pakai apa nih WT-nya nih? Nanti kita coba lihat ya. Oke, untuk inventory teman-teman, inventory ya kurang lebih seperti ini ya, biasa-biasa aja. Kita coba lihat ada UR choice box-nya. Nggak ada teman-teman, omnia juga ya 170-an doang. Token pelangi 5 biji, ini berapa nih? Udah diambilin coy. Oke. Langsung kita lihat dari karakternya teman-teman. Jadi karakternya ada apa aja? Di sini ada Ginsam B5 teman-teman, Ginsam B5, Warsolnya Maeda. Terus Uya Enif. Oke, udah pelangi sendiri ya. Pelangi sendiri, men. Oke, dia pakai Candy sama Jushiro ya. Warsol coba kita lihat, guys. Warsol. Udah banyak kayaknya Warsol. Coba kita lihat Warsolnya. Warsol, kita lihat yang menarik apa aja. Semangka. Oke. Bagus juga ini Warsol teman-teman. Ada ini apa nih? Oke, Warsol pasif juga ini. Halibelnya masih ungu, Aizennya juga masih ungu, Rukia Enif masih ungu. Wow. Oke, wow. Nel Xmas juga ungu. Ini yang belum di-craft tinggal 3 biji doang nih yang Warsol karakter ya. Oke, dan kita lihat yang lain dulu. Alisa dia 130.000, gila sudah mentok ini ya. Niat. Oke teman-teman ya, server muda ya. Ulkunya Waken dan pakai WSI Zen ya, nice. Oke, kurang lebih seperti ini. Orihime Nemunya bintang 4 doang, gua kira B5 ya, B4 doang. Oke, lumayan lah ya. B5 sih biar makin sakit dotnya ya, biar makin tebel kan, karena persentase apa namanya dotnya ya Nemu kan itu juga diambil dari 1% XP-nya ya. Jadi semakin tebal Nemu ya semakin sakit juga dotnya gitu ya. Oke, B5 sih saran gue sih. Ini kalau ada Omni pasti di B5 sih. Oke, kurang lebih seperti ini. Bias Halibel dan ada Yova juga teman-teman. Ada Yova juga ya, ada Yova juga dan ada Orihimex. Terus W-nya ya kondisinya nggak terlalu kebul. Ah, ini ngapain taruh ini cuy? Ini W-nya jadi nganggur ya. Aduh, parah ini cuy W-nya. Ya mending taruh ke car-car lain sini sih, masih pakai Kenpachi. Bentar guys, Uryu. Pakein ke sini aja si Uryu sebenarnya sih. Omaeda taruh ke si siapa guys?
Wah, ini udah di reverse ya. Om Aida bisa taruh ke sini sini. Bisa taruh ke sini. Oke, kita lihat-lihat dulu aja Kyoraku-nya, WST Sai, Matsumer-nya udah waken juga. Udah B5, kakeknya waken enggak? Enggak ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya isinya ya. Rukia ini enggak waken, teman-teman, dan oke, kita lihat-lihat dulu aja sih. Oke, kita langsung lihat dari ini cuy, dari Air Chief. Speed-nya 14.300. Oke, guys. Ini level core-nya 14 yang Ezur, W3-nya 14. Ini juga oh enggak, ini 15 cuy, 15 ya. Dan ini 17. Oke, Spirit Relic kita lihat dulu cuy, dikit-dikit lah. Intip-intip udah sampai mana Spirit Relic-nya? Oke. Ulkunya udah sampai situ ya, ulkunya ya. Shinji, Nel, Shinji. Oke. Okay. Udah mentok ya Aizen-nya ya. Gila, Aizen-nya sudah mentok, teman-teman. Aizen-nya sudah mentok. Oke, punya gua baru ke-update sebiji sih. Oke, terus next kita lihat dari apa lagi nih? EC udah, ini sih nggak usah ditanya sih, pasti bersaing sih. Oke, arena guys, coba kita lihat arena ya. Arena dia top top 2 sih pasti. Kalahnya sama si Mumu ya. Mumu ini top satunya. Kita lihat line up-nya apa aja sih. Oh my god, bintang 6 WS Aizen dan ini oh my god sini sih. B6. Wah ini. Sultannya sih kayak expander ini mah, teman-teman. Gila. Attack-nya berapa nih? 169.000 ya. Server 374 men. Server muda ya bisa dikatakan ya. Gila, parah banget sih. Kita mungkin coba tes sama Ingot Speed kali ya. Line up-nya dia pakai Nel-nya di support nih buat ngebuff damage ya, ngebuff damage ke ya semua char. Oke. Ya ini nganggur ya, sayang banget ya, nganggur ya. Misalnya masuk pun paling ganti si Nel X Mas ya. Ganti Nel X Mas. Oke, kita coba dulu ya line up defaultnya gini. Paling abis ini mungkin bakal gua ganti-ganti dikit ya Warlock keduanya ya. Yang ada di akun ini kita coba, teman-teman. Kita mau mampir server muda nih. Server muda nih, guys. Gila itu tadi sultannya top satunya tuh. Parah sih expander ya itu ya. Anas ya. Oke, kita lihat teman-teman. Biaku ya Enif ya, server muda nih. Trot. Oke, 4.400 ya. Oh, ini jadi finisher ya ceritanya ya. Pakai WSO Maeda jadi finisher ya. Oke. Ini jadi finisher. Misalnya juga nggak akan bisa ulti duluan ya. Oke, bentar cuy. Oh iya, ini ada Uya Enif ya, Ezur. Oh iya, Ezurnya 2 biji ya. Ezurnya 2 biji guys. Sayang banget nih nggak build Kyora aku, tapi nggak dinaikin nih katanya. Lagi proses kali ya. Main loh, Kyora aku juga tebel loh teman-teman, buat TB badan ya. Oke, maybe abis ini kita coba sama top satunya. Sejauh apa sih ya perbedaannya gitu cuy. Oke, kita lihat tutup kurus tuh. Cus. Nice. Konto watashi wa. Konto watashi wa. Wojizugami. Oke. Dor. Nice. Oke, ulti WS aja nih. Truing. Berarti kalau andai kata bentar, gila 3.300 cuy. Oke, kita lihat nih biaku ya Enif-nya. Oke, 2 juta doang, belum full stakado ini. Ini baru full stakado, ini kalau Nel-nya misalnya masuk line up inti, berarti ini ya, berarti pakai WS Asura, teman-teman ya, pakai WS Asura sama Aizen ya biar si ya Enif-nya sakit sih. Cuman sayangnya WS Aizen-nya belum emas gitu ya. Masih proses, teman-teman. Masih proses ya. Oke. Geli. Orihime-nya pun juga nganggur ya.
Tapi sebenarnya front row-nya gini aja udah bagus sih, udah paling the best juga sih gini sih. Berarti itu buat second line up ya, char-char lainnya kayak Kyoraku B5 tadi, terus si Wenichi, terus si siapa ya? Kyoraku ya. Ya bener ya, udah gue sebutin ya Kyoraku. Terus siapa lagi tuh ya? Char-char yang anggur tadi lah, pokoknya buat segmen. Oh, ini Yoru Fallen ya, Yoru Fallen ya. Oke, 4.600.000 main full stack Hado ya. Emang paling enak sih main apa, main late game ya, main round-round terakhir nih atau lawan meta healer tuh pakai ini si Azure-nya, si siapa si Byakuya-nya ya, lebih stabil aja gitu cuy damage untuk ya. Wah, punya gua baru B2 B3 teman-teman, baru B3 ya, astaga. Ntar cuy, coba kita lihat ya, penting juga sih sebenarnya sih. Mochotos Gamatatemo. Oke, apa yang mau gue ganti ya? Ini Wesali Bell ya. Wesali Bell guys. Berarti tadi Uno-nya make Warsol apaan ya Uno-nya ya? Uno guys, kita lihat Uno-nya make Warsol Ichigo, terus si Matsumer-nya. Nah, ini Matsumer B4 nih. Ini buat second line up juga sih jatuhnya sih. Karena ada B4 nih main ya, main tebel ya teman-teman, main tebel ya. Pakai Warsolnya si Cat ya buat ngasih CC. Oke. Bisa juga sih. Ini Matsumoto ada Warsolnya enggak sih, ada Matsumoto. Matsumoto. Kita coba lihat dulu Matsumoto teman-teman, Matsumoto. Yang SSA masih biru ya. Oke, ya udah pakai Cat aja sih. Ah, enggak ada yang pengen gua rubah-rubah lagi sih. Ya ini udah oke juga sih. Ini damage rate ya, ini oke juga lah buat apa namanya buff offensive defensifnya biar ada ya Warsolnya ya. Ini kan jadi bisa ngeheal, naikin damage rate juga. Berapa round sih naikin damage rate nya permanen ya ini ya, kalau nggak salah ya permanen ya. Oke juga sih begini sih Aizen ya, udah oke sih Warsolnya guys, guys. Sudah oke. Oh, ini pakai urat ya. Ya tapi dengan pakai ini sih. Nah, pakai ini teman-teman. Uyanya nggak dipakai ya? Serius sih, mending pakai ini sih. Biar sakit dotnya ya. Dotnya biar sakit sih. Uyanya pakaiin urat aja sih uyanya sih. Ya, pakaiin urat aja sih. Nah. Asyik sih, enakan Crimson sih teman-teman, bleed damage-nya loh ya. Masalahnya Nel ulti kan langsung ngasih 3 stack bleed gitu kan ya. Biar makin sakit gitu kan efek bleed-nya atau dot bleed-nya itu. Oke, kita tes sama top satunya coba ya, penasaran gue cuy. Run up defense-nya gimana terus, run up defense-nya Rukia ini kenapa B2 di bawah ya? Kenapa di bawah cuy? Mending nyacir Waken sih. Coba cari Mumu atau top satunya guys. Cari si Mumu ya, cari si Mumu cuy, cari si Mumu. Wah, nggak bisa sih, nggak bisa ketemu ya. Jauh poinnya nih, 1800, 1200 nggak akan bisa ketemu sih. PK mau nggak mau sih. PK guys, mau nggak mau ya. Kita coba ya. Speednya berapa ya speednya ya? Ini caranya pada B6 loh. Speednya paling nggak nih 17.000 mungkin. 18.000 ya, lebih dari yang gua ekspektasikan cuy. Oke, kita lihat nih teman-teman ya. Tuh, buset, pasponya aja 4,5 juta ya. Bentar. Tar cuy. Ini pakai core Ulukui bukan sih ya? Ulukui ya core-nya. Gila 7 juta ya teman-teman ya. Gila 7 juta langsung rata ya. Langsung rata loh teman-teman ya. Gila ngeri. Kok gue belum lihat ya tadi ya. Oh, pakai BT bener ya. Dia core Azure-nya berarti nggak ada sih di sini sih. Fasto juga ngabuil, Tensa juga ngabuil. Cuman B2 doang ya ini. Di sini Tensanya cuman B2 doang nih sama Fastonya nih. Berarti core Azure-nya sih nggak ada dia ya. Paling mungkin bakal ngambil di ini sih, di murah masa mungkin ya. Kalau mau sih. Oke, kita mungkin coba guys sama siapa lagi terakhir nih, Jorjob. Oke, Jorjob, tes Jorjob guys, Jorjob. Oke, mungkin nggak usah gua atak-atik, udah bagus juga line up-nya sih. Udah bagus ya, cuma kalau defense nih daripada Rukia ini, mending pakai Yachiru Waken ya, Yachiru Waken ya. Dispel, Purify, mending itu sih kalau gua bilang. Trot,
Panas sih. Trot 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 trot. Sakit tuh pihak gue. Trot stabil gitu damage-nya tuh. Mau cukup tuh. Cuy. Oke. Builah Halibel ya, Jorjob nih ya. Coba kita lihat Halibelnya ya. Ini Halibelnya berapa teman-teman? Nggak lihat tadi gue cuy. Nggak bisa lihat juga ya. Abis ini mungkin kita cek ya, Jorjob nih Halibelnya berapa sih? Gue ada di server 1 ya. Player yang nge-build Halibel RF nih. Itu damage-nya geli-geli ya. Kita coba nih cuy. Damage-nya berapa cuy? Oke, udah dikurangin defense-nya. Kaskira. Kita lihat. Cot. Nggak ada damage-nya, Pak. Kasian amat sih ya. Sumpah, kasian banget sih, teman-teman. Kasian banget, kasian banget. Oke. Okay. Kita lihat lagi, cuy. Wojizugani. Dadadadar. Lanza del dure langpa. Lanza del dure langpa. Swing. Nah, lisannya nih. Swing kucing. 2.800.000 langsung hilang nelnya cuy. Kita lihat Halibelnya lagi cuy. Ini masih survive enggak ya Halibelnya? Kubinya sih masih survive sih ini. Halibelnya. Oke, sekarat ya. Buset ini, pas dipasang ini ya, cat ya, warsolnya ya, si Rangi Puer ya. Kita coba lihat Halibelnya, teman-teman, disini Halibel RF. Soalnya di server 1 ya, atau di server akun gua, itu ada yang bulan Halibel, geli gitu ya. Aduh, ini ternyata geli juga ya. Oke, kasih kita. Cukup. Aduh, geli guys. Yes. UR ya, Halibelnya yang UR loh ya. Kita coba lihat cuy, Halibelnya berapa sih Jorjob nih. B5 ya, stat-nya juga udah lumayan sih kalau di server muda ini ya. Geli ya. Di sini gak ada yang build Aizen Hogyo. Oh, belum rilis. Belum rilis teman-teman. Ini server baru sampai banner stuck ya. Habis banner stuck itu baru si bentar guys stuck ya. Oh, Hogyo Aizen-nya masih lama sih, 2 minggu lagi Hogyo Aizen-nya di sini. Ya oke teman-teman ya, mungkin kurang lebihnya itu aja ya yang bisa gue showcase dari akun top 2 server 374 teman-teman. Misalnya aja ada penjelasan gue yang kurang ya, atau ada yang salah ya, bisa bantu korek atau tambahin di bawah. Dan misalnya aja ada ini ya, ada sesuatu yang kurang gua review ya, mohon maaf ya, tapi yang penting gua udah tunjukin ya detail-detail intinya aja gitu teman-teman. Dan buat kalian yang akunnya ingin di review juga ya, kalian bisa DM Instagram gua, nanti yang akunnya sekiranya bisa gua kontenin atau akunnya menarik buat gua review bisa gua kontenin gitu teman-teman. Oke, thank you semuanya udah nonton ya, sampai bertemu di video selanjutnya. See you and bye-bye semuanya teman-teman.